mulutmu memang selalu saja lebih besar dari kemampuanmu, Mahesa. Ya, tutup mulutmu, Surawi Sesa. Ilmu kanuraganya begitu tinggi. Aku harus lebih waspada dalam menghadapinya. Jaga Dewa Batara. Dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas? Berhasini, bagaimana keadaannya? Mohon maaf nih, Mas. Tapi saat ini keadaan Yudhakara sangat memprihatinkan. Sebagian urat besarnya sudah putus. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, aku harus menotok titik syarafnya. Namun itu berakibatkan kepada ilmu kanuragannya yang akan terkunci, Nimas. Syukurlah, itu tidak menjadi masalah. Jika memang harus sebagian kanuragannya terkunci, yang terpenting nyawanya terselamatkan. Bukan itu permasalahannya, Nimas. Tapi kemungkinan besar ilmu yang dimilikinya itu telah sirna. Astagfirullahaladzim. Raka, apakah Raka mengizinkannya untuk tinggal di sini? Untuk tinggal di pondok pengobatan hingga lukanya pulih? Tidak, Rai. Dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dia terlalu berbahaya bagi Pajajar. Raka, dia sudah tidak berbahaya saat ini. Raka dengar sendiri dari Prahasini. Kanuragannya saat ini sudah sirna, Raka. Aku mohon, izinkan aku untuk merawatnya. Karena dengan begitu, maka tidak akan ada lagi yang namanya hutang budi di antara kita. Rai Rara Santa, keadilan Pajajar haruslah ditegakkan. Biarkanlah tabib yang mengobatinya selama di penjara. Camkan. Jaga Dewa Batara. Dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas? Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah. Senjata roda emas, senjata yang sangat mengagumkan. Sudah bertahun-tahun aku mencari senjata itu. Akhirnya, aku bisa mendapatkan. Aku harus mendapatkan pusaka roda emas ini.
ada apa denganmu, Mahesa? Kau seperti keheranan melihatku. Kau takut rupanya. Kuat apa aku takut? Ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi. Itu. Ayo, Paman. Ampun. Ampun, Raden. Jangan bunuh hamba, Raden. Cepat kau katakan. Kemana Mahesa membawa garis-garis itu? Mereka semuanya sudah hilang, Raden. Dijadikan persembahan. Bangunlah. Aku mengantarkan obat untuk kau. Cepat bangun. Apakah kau tuli, Yudhakara? Tidak usah berpura-pura tidur seperti itu. Sudah kukatakan cepatlah bangun. Apa, Nyimas? Prajurit, cepat buka pintu ini. Baik, Nyimas. Apakah kau tuli? Apakah kau tidak mendengarnya? Bangun, Yudhakara. Yudhakara. Bangunlah. Cepat bangunlah. Yudhakara. Yudhakara, bangunlah. Mulutmu memang selalu saja lebih besar dari kemampuanmu, Mahesa. Ajak! Tutup mulutmu, Surawisesa! Thank you.
Kenapa di saat aku memejamkan mata, justru pendengaranku begitu kuat? Apa jangan-jangan ilmu siluman kelelawar mata merah ini mengandalkan kekuatan pendengaran siang hari? Mati kau, Mahesa. Apa yang akan kau lakukan, Kian Santang? Aku akan mencoba untuk masuk ke dalam tabir istana siluman kelelawar mata merah, Paman. Gadis-gadis itu harus diselamatkan. Tapi dengan cara apa? Aku akan menggunakan kekuatan bola mata Ranggasoka. Tapi kekuatanmu belum sembuh benar. Seandainya kau bisa masuk pun, belum tentu kau bisa keluar kembali membawa gadis-gadis itu. Itu perlu kekuatan yang besar, Kian Santang. Tidak ada cara lain, Mama. Aku tidak bisa diam dan duduk di sini saja. Sementara ada orang yang harus diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kau selamat, Kian Santang. Biadab kau, Mahesa. Lihat ini. Ternyata kau bersekutu dengan siluman kelelawar. Wah kau, Mahesa! Ingat, aku tidak akan kalah darimu. Jurus apa yang dikeluarkannya? Aku belum pernah melihat jurus ini sebelumnya. Hentikan Pati Manggala. Jangan senang dulu, Siliwang. Karena aku belum mengeluarkan senjata pamungkasku. Baiklah. Kau yang memaksa. Hei, Yunda. Kau mau kemana?
Ingat, kau adalah seorang pekatik. Kau tidak pantas hadir di Balairung yang agung. Semua rakyat Pajajaran